Ribuan warga LDI Depok berbondong-bondong melaksanakan sholat id di lapangan Yayasan Lembaga Cornelis Castelin atau LCC Depok, Jawa Barat pada Kamis 29 Juni 2023. Kegiatan ibadah tersebut menjadi simbol toleransi dalam kehidupan beragama. Kerjasama warga LDI dan Yayasan LCC yang merupakan milik umat Kristen Protestan sudah berjalan sejak lama. Khotib sekaligus Imam Sholat Id Mustafa mengatakan, kurban merupakan rangkaian ibadah dan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama. Yang mana kurban ini sebagai bentuk solidaritas pada sesama, pada warga sekitar gitu kan, bahkan sebagai bentuk tanda syukurnya kita kepada Allah, ya, sebagai tanda syukurnya walaupun banyak sempat terjadi PMK dan lain-lain, tapi alhamdulillah tetap bisa berkurban, bisa berbagi, sehingga kurban kita bisa bermanfaat untuk warga sekitar dan di lingkungan. Sementara itu, salah satu warga LDI Depok, Iqbal Firmansyah, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wujud toleransi beribadah antar umat beragama. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan ide yang cukup bagus ya, karena mengingat jemaah Depok itu sangat banyak dan perlu adanya tempat yang cukup luas seperti lapangan ini, dan ini merupakan salah satu langkah yang bagus juga dan bermanfaat untuk masyarakat banyak di Depok. Momentum Idul Adha dapat dijadikan ajang silaturahim dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. LDI Depok berharap dapat memperbanyak kerjasama dengan pihak Yayasan LCC untuk meningkatkan kebersamaan dan toleransi.